Guys, ini aku udah di Tanim Barke dan aku bareng sama anak-anak. Hey, siapa namanya yang ini nih? Febi, ini Anon dan ini Trivena. Kita mau naik tangga yang paling khas ada di sini. Jadi, tangga itu tinggi banget. Kita mesti ke kampung atas buat cari sinyalnya. Di sini aku udah sampai di atas. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini ke Tanim Barke, jadi kalian mesti naik ke atas untuk dapetin sinyalnya. Tapi view-nya tuh bagus banget tuh. Jadi arah ke laut gitu. Iya. Jinak. Oh, jinak ya. Jadi di sini itu terbagi menjadi dua, ada kampung atas dan kampung bawah, dan ini kampung atasnya, rumah-rumahnya. Kebanyakan rumahnya masih seperti ini. Dan ikutin terus. Anak-anak main, namanya permainan Lin yang aku bakal rekam ke kalian.
Tugu Pancasila dan ini aku ditemani sama anak-anak. Dan di sini tugunya itu kelengkapan agama, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan maupun Katolik. Dan ikutin terus ya keseruan di Tanim Barkei. Jadi guys, di sini ada gereja Katolik. Nih guys, kita mau ke jembatan. Ditemenin sama Mama. Halo. Halo. Ini kecil enggak dapat ya? Oh, ini. Ayo dah, yo. Budidaya rumput laut ya ibu ya bapak ya. Semangat ya. Ini mereka rumput lautnya lagi dikeringin. Ayo kita lanjut. Lagi di rumah di Tanim Barkei. Ini Oma lagi goreng ikan. Sini itu lagi hari nyepi, jadi nggak boleh nyalain mesin apa, diesel ya. Iya. Dan ini aku lagi makan ikan. Iya. Selamat makan. Udah ada bagi merah yang makan. Yang dibahasan nanti sekarang ini rebus. Terima kasih Bapak. Ini guys, kalau misalnya kalian datang ke Tanim Barkei, jangan lupa cari Bapak Dodi.